Halo guys, balik lagi di channel Ferrari Variasi. Nah, satu lagi nih, varian tutup bak atau decover double cabin. Nah, kebetulan ini terpasang di mobil Hilux tahun 2010-2012 ya. Pokoknya Hilux-nya Hilux Vigo. Jadi belum Hilux Revo atau Rocco, jadi masih Vigo ya. Tahun 2010 ke atas. Nah, untuk tutup bak yang dipasang ini sebenarnya ini itu varian GMX. Jadi dia sebenarnya itu di sebelah situ ada besinya. Cuman sudah kita modifikasi dan ini produknya original Thailand ya. Ini yang varian 180 derajat. Jadi bukanya nanti bisa 4 sisi, guys. Jadi nanti bisa lurus gitu untuk baknya. Nanti akan kita liatin seperti apa proses buka tutupnya. Ini masih proses pemasangan 95% udah mau selesai. Oke, dan untuk tutup bak model seperti ini tentunya ada untuk beberapa mobil double cabin, diantaranya Hilux Revo, Triton kita juga pernah pasang ya, Triton yang terbaru kita sudah pernah pasang waktu itu warna putih tapi aku nggak sempet vlog. Terus habis itu mobil Navara, pokoknya hampir semua double cabin ada varian tutup bak model seperti ini. Nah, sebelum lihat video ini, sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dulu ya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oh ya guys, dalam rangka menyambut 100k subscriber Ferrari Variasi, di toko kami lagi mengadakan banyak sekali promo menarik ya. Jadi promo, ada promo head unit, promo lampu, dan barang-barang lainnya. Dan tentunya jika kalian beli aksesoris di Ferrari Variasi, kalau misal pembelian dalam jumlah banyak, apabila mungkin kalian agak keberatan, itu bisa pakai program cicilan, pakai kartu kredit. Jadi buat kalian yang punya kartu kredit, pembelanjaan misal lebih dari 10 juta, nah kalau misal dicicil sampai 24 bulan itu kan lumayan sekali, lumayan meringankan ya. Jadi kalian tetap bisa pasang aksesoris mobil tapi dengan cara pembayaran cicilan sampai 24 bulan. Oke. Nah, habis ini kita liatin proses buka tutupnya seperti apa. Oke. Oke okay guys, dan ini hasil pemasangan decover atau tutup bak Hilux Vigo ya. Jadi Hilux Vigo tahun 2010 sampai 15 bisa pakai tutup bak model kayak gini. Nah, ini tutup baknya elektrik ya. Jadi elektrik. Nah, sebenarnya modelnya ini aslinya nggak seperti ini. Jadi sebelumnya, sebelum kita cat, di sini ini ada besinya model GMX ya. Seperti yang ini. GMX Sportlit. Biasanya kalau GMX itu dia ada besinya melintang di sini, guys. Tapi karena ownernya itu nggak mau ada besinya, jadi besinya kita ilangin, terus kita dempul-dempul lagi, akhirnya jadinya seperti ini. Oke. Okay. Oke, dan di dalamnya dia ada lampunya, LED-nya ya. Nah, ini elektrik. Jadi bisa buka 180 derajat. Jadi keren banget. Nah, untuk tutup bak ini ada untuk beberapa mobil ya, hampir semua mobil double cabin ada tutup bak seperti ini, baik itu Hilux Vigo, Hilux Revo, Triton, Ranger, itu ada, kalian tinggal pesan aja. Ini produknya Carry Boy, made in Thailand ya, Carry Boy yang seri GMX Sportlit ya, keren banget ya. Nanti akan aku liatin pada saat buka tutupnya seperti apa. Oke. Untuk catnya kita cat hitam dark sesuai permintaan customer. Kalau misal kalian mau catnya dikasih glossy, nggak apa, nggak masalah, sesuai request kalian aja maunya hitam glossy seperti ini atau sesuai cat body mobil. Nah, seperti Triton kemarin kami cat sesuai body mobil warna putih ya, jadi karena ini permintaan customer mintanya hitam glossy biar lebih terang. Ayo kita cat hitam dog seperti ini ya guys ya. Oke, buat kalian yang mau tanya-tanya atau mau pasang atau mau pesen tutup bak seperti di mobil Hilux Vigo ini, model GMX Sportlit,
tutup bak elektrik ya. Kalian bisa langsung datang aja ke Jalan Kedung Sari nomor 95 A Surabaya, Toko Ferrari Variasi, atau bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk mengetahui info-info menarik seputar aksesoris mobil terkini. Terima kasih. Oke, mari kita lihat cara bukanya seperti apa. Jadi kita tinggal buka aja. Ini ada engselnya, guys. Jadi tinggal kita buka gini, maka dia akan buka 45 derajat dulu ya. Nah, kalau kita mau buka 180 derajat, nah di sebelah sini ada switch. Kita tinggal tekan aja. Nah, otomatis dia akan buka 180 derajat. Keren banget ya. Jadi ini elektrik nih tutup baknya. Oke, keren ya. Nah, untuk cara tutupnya juga sama. Kita tinggal tekan tombol ini aja, guys. Maka dia akan nutup secara otomatis. Oke. Oke, buka 180.